Tim pengawasan orang asing atau Timpora Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jakarta Timur melaksanakan operasi gabungan di apartemen Basura City, Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin 7 Juni 2021. Dari hasil operasi yang dilakukan, sebanyak 6 warga negara asing diamankan petugas. Seluruhnya disebut overstay dan menyalahi izin tinggal. Dilansir Tribunjakarta.com, Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Timur Umar Dhani memberi penjelasan. Operasi digelar dalam rangka pendataan WNA yang berdomisili di area apartemen itu. Umar menyebut ditemukan pelanggaran keimigrasian berupa overstay selama lebih dari 6 bulan. Selain itu, terdapat WNA yang menyalahi izin tinggal di tempat tersebut. Dari hasil operasi, 6 orang disebut tak sesuai dengan aturan. Seluruhnya disebut dibawa ke kantor imigrasi untuk menjalani pemeriksaan. Sanksi yang diberikan pun akan disesuaikan setelah pihak imigrasi melakukan koordinasi dengan pemerintah negara yang bersangkutan. Demikianlah informasi dari Tribun News Update, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!